Peluang kemenangan tabungan Bima kini telah menjadi semakin nyata. Perbanyak tabungannya, menangkan hadiahnya, hidupmu makin ceria, kita pasti lebih bahagia. Yeay, selamat datang semua pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di panen hadiah undian tabungan Bima periode 1 tahun 2022. Nah, panen hadiah undian tabungan Bima merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk memberikan hadiah kepada para nasabahnya. Wow, tabungan. Luar biasa ya Sela ya. Dan panen hadiah undian tabungan Bima periode 1 tahun 2022 untuk wilayah cabang utama kali ini dilaksanakan di kantor cabang pembantu Set Wilda Semarang. Okay. Dan sebelum kita memulai undian kali ini, mari kita saksikan video profiling dari Ibu Soraya, yaitu nasabah Bank Jateng kantor cabang pembantu Set Wilda Semarang. Saya Ibu Soraya, saya bekerja di kantor Disnakertran Provinsi Jawa Tengah sebagai petugas BUMN, mengurusi barang-barang milik negara. Ya, kalau ada laporan, buat laporan. Kalau enggak, ya ngecek-ngecek barang. Mungkin ada yang masuk, ada yang keluar. Saya dari dulu sebelum menikah, sebelum bekerja sudah senang nabung untuk investasi sama untuk kalau ada keperluan mendesak, jadi di rumah sudah ada tabungan di bank, nggak usah pinjem-pinjem. Ya bisa untuk membangun rumah, kan dulu rumah saya banjir, sekarang sudah di tingkat alhamdulillah sudah tidak banjir. Anak saya juga saya latih untuk menabung terus, jadi buat masa depannya tidak tergantung sama orang lain. Menurut saya, manfaat menabung di Bank Jateng, saya sering dapat hadiah. Ada mesin cuci, ada kompor gas, ada dispenser, ada penyedot debu. Mari menabung di Bank Jateng. Bank Jateng adalah banknya orang Jawa Tengah. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Ibu Soraya dan Ibu Sri Wunawati selaku pemimpin cabang pembantu Set Wilda Semarang. Kita coba dulu. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Ibu. Oh, selamat pagi Ibu. Ibu Soraya, Ibu Sri Wunawati. Selamat pagi. Woi, udah semangat nih. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat. Oke, Ibu Soraya mau nanya dulu nih Bu. Ibu udah lama jadi nasabah tabungan Bima Bu? Ya, Bu. Udah Bu ya? Wih. Gimana Bu perasaannya sudah menjadi nasabah dari tabungan Bima? Tenang, bahagia Bu. Senang, bahagia, terpancar ya. Dari ekspresi Betul. Mukanya ya. Dan pastinya ini ditemani Ibu Sri Wunawati ya, selaku pemimpin cabang pembantu Set Wilda Semarang. Sudah siap Ibu mengundi? Ya. Siap. Oke. Dan sebelum melakukan pengundian, mari kita panggil dulu untuk bisa ke depan, untuk dari Notaris, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan juga Polsek Semarang Tengah, untuk bisa kami undang ke atas panggung. Iya. Silakan Bapak. Oke, sudah berkumpul Hai. Sepertinya ya. Oke. Sudah bersiap Bapak ya? Oke. Siap sekali ya. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda pengundian akan dimulai. Oke, yang pertama, menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start. Kemudian menunggu komputer mengacak secara otomatis undian. Dan yang ketiga, setelah muncul tanda ready sesuai aba-aba saya, silakan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop. Sudah siap Ibu Sri dan Ibu Soraya? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim Ibu. Oke, pencet tombol enter sekarang.
Oke, kita lihat. Iya. Oh, wow. Bagaimana untuk para saksi? Sah atau tidak, Bapak-Bapak? Hadiah untuk undian cabang utama dan cabang Jakarta. Untuk hadiah, 1 unit expander NMAX maupun hadiah emas, nomor kupon dan nama-nama yang keluar, para saksi menyatakan sah. Wow. Sah, luar biasa. Sah. Saya ucapkan selamat kepada pemenang Mitsubishi Expander, NMAX dan juga emas. Dan saya akan membacakan pemenang dari Mitsubishi Expander. Siapa kita lihat siapa ya, ada di layar ya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Sucipto dari Capem Set Wilda. Oke, yang kedua ada Dwi Sumarni dari Capem Pasar Induk Kramat Jati. Selamat. Luar biasa. Sedangkan untuk pengumuman pemenang Yamaha NMAX dan juga emas dapat dilihat di seluruh kantor cabang Bank Jateng, surat kabar dan juga website dari Bank Jateng. Oke, dan untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan Bima dimanapun Anda berada, untuk mengetahui pengumuman undian lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe YouTube channel Bank Jateng. Karena selain ada pengumuman panen hadiah tabungan Bima, juga ada info menarik lainnya. Betul, langsung saja subscribe.